Ketemu lagi teman-teman, kita lanjutin lagi ya Rimworld Anomaly. Jadi kemarin kita udah berhadapan sama satu entity yang cukup meresahkan ya. Ini dia guys, si Revenant, dia bisa hipnotis. Tapi untungnya dia cuma satu, jadi enak nih. Abis ini gua bakal lakukan ritual lagi guys. Tapi mumpung kita masih santuy-santuy, kita kelarin yuk bagian sini. Sama ini nih, aku udah banyak lagi guys tuh, cloud-nya udah banyak. Jadi, aku udah bisa bikin lagi nih lantai yang mungkin pink ya. Kita bikin yang warna pink. Nih, aku taruh yang warna pink di sini. Kita kasih warna semua guys. Berapa sih ini? Tadi berapa ya? 315. Ya udah kita mentokin ya. Tuh, tapi ini kayaknya nggak cukup deh nanti. Kurang beberapa gitu ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting kita bikinkan dulu blueprintnya. Terus untuk pompanya, nih udah banyak yang mau kelar ya guys. Yang di sini udah gua ancurin karena udah kelar. Untuk yang bagian kiri di sini masih 50% ya, masih cukup lama. Bentar lagi kita bisa rapi-rapi nih teman-teman. Oh iya, aku udah bisa nih kalau mau bikin jalan terusannya nih. Nah gitu. Fix ini bakal kurang sih karpetnya. Iya nih, ini tengah ini karpet loh guys. Benar kan warna putih kan? Harusnya iya sih, ini warna putih sih. Udah bisa semua. Akhirnya selesai nih jalannya. Tinggal yang bagian sini ya, masih disedot guys. BTW untuk kamarnya terang banget loh pink. Warnanya terang banget ya, mungkin kebanyakan ini ya. Kebanyakan lampu. Iya bener guys, ini gara-gara lampu sih. Gak apa-apa ya dua. Wow, apa nih? Oh, sampler doang. Gua kira entity baru. Nah ini mereka udah gak nanggung-nanggung loh guys. Sekarang banyak banget. Oh, tapi mereka gak nyerang kalau gak kita deketin. Ya kan? Berarti aman dong. 3 hari guys, baru kabur. Biarin aja ya. Biarin aja lah. Males berurusan sama shambler. Kita keluarin aja bagian sini. Ini udah ya, anggap aja udah. Walaupun bahannya kurang guys. Mungkin area sini guys, yang ini. Ini kan area generator ya, aku bikin sampai sini. Gimana menurut kalian? Nah sampai sini nih, ini jalan nanti menuju ke ruangan crafting di atas sini. Kita set di atas sini aja ya. Nanti temboknya dari sini sih, kalau mau simetrik nih. Oke boleh, boleh dari sini. Sedikit lagi teman-teman untuk bagian pertama ya. Di sini pintunya aku pakai yang ini dulu, wooden dulu, karena nggak bisa yang pakai steel. Ini masih ada rawa-rawanya, nggak bisa guys. Ini jangan lupa diambil. Kita haul. Lanjut ke area kedua teman-teman. Di sini ya, kira-kira nih segini cukupkah? Coba dulu, segitu dulu. Bikin kayak gini ya. Nah segini, segini, cukup nggak? Berapa kali berapa dia? 9 kali 7. Tengahnya ini ya. Tuh, itu ruang crafting baru kita guys. Dan di sini guys, tadi ada quest yang masuk loh. Gua nggak sadar, ini itemnya bagus banget ternyata. Infinite Flame Reactor 24 Cogers. 2 jam dia bakal nyampe. Ini kenapa sih? Bentar, si Dennis kenapa ya? Oh, kepanasan. Oh, gara-gara generator ini, guys. Ternyata kalau ditutup... Ini, bentar, kita buka lagi ya. Oh iya, betul. Ini harus di outdoor kayaknya. Iya, dia ngasilin panas ya. Tapi kalau kita nggak kasih atap, dia bakal ini, bakal kena hujan. Meledak dia, kan? Iya nggak sih? Oh ya, quest. Tadi ada quest ya. Oke, bakal gua terima guys. Kita lumayan nih. Dapat 66 sama ini. Generator unlimited. 2 jam ya. Sebentar, lah kocak. Samplernya masuk. Guys, samplernya masuk guys. Sini aja, sini. Untungnya mereka terjebak di sini ya. Oh iya, kita bakar aja ya. Sebentar. Yang punya incinerator siapa ya?
Jangan-jangan gue lepas. Betul, dia lepas. Piona, kamu balik. Pakai insinerator. Kita bakar mereka, guys. Nah, resahkan mereka itu. Oke, bakar. Nah lu. Bakar kalian. Gak apa-apa guys, bakar aja guys. Soalnya ini batu loh. Ini dark leg gua diserang loh. Gak bisa kemana-mana dia. Entity escape. Iya, kok bisa-bisanya mau escape dia. Kamu lari aja bang. Aku perlu ini. Ada yang tidak perang ya, ada yang tidak perang. Dua biji itu gak perang. No. Ada main hunter pack. Ini timingnya gak pas banget ya. 24 ya. Saatnya apa? Kita akan gunakan Sember juga dong, guys. Ayo retreat. Mundur. Dark Light-ku gak bisa mundur loh. Gimana caranya ini? Edward, kamu bantu. Ah, ini Dennis. Dennis, kamu kesini Dennis. Kita akan membuka pintu ini, guys. Pintu, pencet dulu, hall open. Akhirnya kita gunakan ya. Coba, gimana bentuknya? Dennis, kamu hidupkan orang-orang mati ini. Let's go. Ayo, guys. Dark Light gak bisa kabur, guys. Terjebak oleh si ini loh. Oh ya, dari sini bisa ya. Benar juga. Ayo, keluar bang, tolong bang. Aku gak bisa mengontrol ya. Tidak, kulkasku jebol. Gak apa-apa guys. Nah tuh, biarkan si Sembler. Kalian sekarang obatin diri masing-masing. Ini kita capture lagi. Para Ghoul akan perang. Ini dia kekacauan yang terjadi guys. Tapi harusnya aman kok. Nah ini diobatin ya. Ada dua orang yang harus diobatin. Oke. Kayaknya udah aman tuh. Bermanfaat juga guys. Si ini ya. Oh, kayaknya kita bisa kumpulin juga nih ya. Mayat-mayat yang ini nih, yang kayak gini-gini guys, koger-koger gini. Iya, menarik banget gak tuh? Timingnya ini banget loh. Nggak pas banget ya. Tapi sejauh ini aman. Ah, hujan. Ini dia itemnya guys. Dijatuhin di tengah-tengah sini ya. Kocak sekali. Ini bisa ditaruh di sini nggak? Ah, nggak bisa. Ah, bisa tuh, bisa. Sambil gue perbaikin ya. Perbaikin dulu yuk. Harusnya ini nih, butcher table di situ. Ini ya. Eh, aku harus mulai bikin dari ini aja deh. Dari steel aja ya. Biar nanti yang kebakaran tuh aman. Kecuali kasur ya. Kasur itu bagusnya dari kayu sih. Begitu. Ada lagi kah yang jebol? Pintu, bener. Pintunya ya. Satu di situ. Ini pintunya nggak gua jebol ya. Nah, ini udah meninggal lagi nih, guys. Jadi bisa kita gunakan lagi nanti. Masih progres, teman-teman. Udah bersih ya dari mayat-mayat. Cuman di sini banyak banget sampah-sampahnya. Kita bersihin dulu. Lampunya juga ada yang putus nih. Iya, kabel-kabel ya. Bener, kabel-kabelnya hilang. Nah, ini putus semua nih kabel-kabelnya. Tarik lagi. Oke. Hadiahnya tadi cukup lumayan ya, guys. Ini ngasilin. Oh, sorry. Ini bukan generator, guys. Ini menghasilkan camp fuel. Oh, oke. Gue kira dia ngasilin power, ternyata ngasilin camp fuel. Begitu. Berarti tinggal ini ya. Kita bikinkan crafting roomnya dulu. Lanjut ke lantai, guys. Lantainya pakai yang apa ya? Gak steel semua. 400 loh, janganlah ya. Marble. Nah, cukup tuh marble tuh. 252. Marble ya. Nanti steelnya kita bikin di sini. Ini bakal jadi steel. Begini, jalannya tiga ya. Nih, sama kayak gini.
Tuh, sedikit lagi guys, kita bisa mengkonekkan ini ke sini. Sedikit lagi ya. Ini mau dikonekin nggak? Tapi pakai ini loh. Pakai kayu. Udah pakai kayu ya. Sementara pakai kayu dulu. Tinggal karpetnya ada nggak? Ada 355. Oh, udah bisa guys. Atau kita tabung. Kita tabung dulu. Aku pengen bikin warna juga nih di bagian prisoner. Ini udah warna pink ya. Prisoner nanti warna ini nih. Warna kuning atau orange, orange. Mungkin orange ya? Iya nih, orange ini cocok orange ya. 560 ya. Kita tabung dulu yuk. Nanti kita bikin buat prisoner. Nah, ini boleh sisa 2 ya. Jangan lupa lampu, Bang. Bener. Jangan lupa lampu. Dan kabel. Ruangannya udah jadi, teman-teman. Tapi belum bisa ditaruh alatnya, masih di research. Cukup lama ya. 4.000 soalnya. Mending kita trading dulu. Iya nih, jualin aja nih ya. Bulu-bulu yang banyak banget ini kita nggak perlu guys. Kita malah beli ya, beli cloth. Terus beli apa lagi nih? Yang bisa dibeli kita beli yuk. Beli daging, bener. Beli daging guys. Nah oke, okay. Lumayan ya, kita banyak dapat daging tuh. Dapat segini guys. Dan beberapa silver ya, 500 silver, lumayan banget. Karena tadi aku udah beli cloth, jadi ini harusnya udah bisa aku warnain putih. Nah, kita warnain putih, guys. Sampai situ, di sini masih belum bisa. Oh iya, belum kelar ya. Tapi yang ini udah maksimal loh, guys. Nih, udah full ya. Yang ini udah full, udah kita hancurin. Yang udah full dihancurin aja biar nggak ngabisin listrik. Mana lagi nih? Ini masih belum ya. Masih belum guys, sekitar 80% ya. Terus ke kanannya guys, steel aja ya. Nah, gua pakein steel karena ruangannya udah jadi. Kita akan mulai ritual lagi, teman-teman. Mencari anomali baru. Mulai. Selesai. Waduh, pionanya kena ini lagi, kena shock lagi. Tolong satu orang di rescue. Oke, okay, thank you. Ini makanannya ambil. Kita kurang berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 guys. Sisa 6 lagi. Sisa 6 lagi. Terus ini. Tuh, belum bisa ya. Oh, aku perlu satu lagi. Kalau satu udah dapet, kita bisa ke level 3. Wih, mantap gak tuh? Tapi ini guys, nih, Nokia spare-nya udah mulai gak bisa disupress dalam waktu 5 hari lagi ya. Oh, ini. Udah muncul guys. Ada golden cube. Cepet banget ya, langsung muncul nih golden cube. Ini bakal kita study dan research baru udah muncul. Coba, gimana itu? Oh, ini melakukan ritual dan semua orang itu seneng. Jadi seneng gitu guys. Nanti ya, yang ini terakhir ya, yang atas terakhir. Gua kelarin semua yang kanan nih. Ini udah kelar nih yang atmosphere kemarin. Tapi nggak bakal kita pakai ya untuk menghangatkan sebuah area, karena kita nggak di winter guys, nggak di tempat yang ada esnya. Awakening demolit nanti dulu, nanti kita awakening. Tapi kita study dulu guys. Nah ini nih, kita coba ya, biarkan dia menstudy. Oh iya, di bagian atas ini kita tambah ya, kita tambah kotak lagi guys. Bikin dua nih, satu ke kanan satu ke kiri, gimana gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Begitu. Nah, kita bikin dua lagi guys. Persiapan untuk anomali baru. Persiapan anomali baru. Ini kita delete. Tambang dulu. Harusnya segini aja ya. Ya, gitu aja ya. Yang ini juga nih. Wah, dan ternyata teman-teman, gara-gara si dark light-nya ini terobsesi dengan si golden cube tadi, dia bakal membuat sesuatu nih. Capture. Patung. Dia mau bikin patung. Kita lihat patung yang kayak gimana. Ini. Oh, kocak juga ini. Sini ya. Lumayan menambah 4 beauty. Fabrication
selesai. Nah, kita sekarang bisa lanjut ke sini nanti. Tapi kita kelarin yang ini dulu. Aku udah taruh ini ya, lantainya nih. Aku nggak punya ini lagi loh, marble. Pakai granit paling ya. Iya, pakai granit aja lah. Dua holding cell baru udah kelar guys. Yuk lanjut ke bagian sini. Kita bikin fabrication banks. Akhirnya kita bisa bikin komponen sendiri nih. Nah ini bisa dua nggak? Wah nggak bisa dua ya. Ya udah di kiri dan kanan ya. Bikin satu dulu. Nih bikin satu dulu. Berarti gini. Nah aku ada ide nih. Kita bikin shelf. Tuh bikin shelf. Buat apa? Buat naruh steel. Iya gitu aja kali ya. Ini buat taruh steel, buat taruh komponen ya guys. Next kita lanjut apa nih? Research langsung aja lah ya. Fabrication metal blood serumnya udah. Lanjut lagi guys ke sini. Kita bikin serum ya. Nih kalian lihat, aku udah bikin lumayan banyak serum nih. Ini untuk goal kemarin. Terus gue udah nyoba bikin yang apa sih namanya? Gak tahu nih apa namanya. Void serum. Coba ya, aku mau coba satu. Aku mau coba satu guys. Gunakan void serum. Dia meningkatkan ini kan kemampuan research. Oh kalau kemampuan research, suruh yang ini aja nih, dark light. Oh iya bener, study efisiensinya 125 guys. Nah cocok banget nih, dia lagi ngeresearch ya, makin cepet. Golden cube study progress. Golden cube nya diambil. Diambil dan ditaruh di sini. Oh jangan, jangan taruh sini. Mending kita bikin shelf. Kita bikin shelf yang satu ya. Yang ini guys. Bikin dari uranium. Tuh aku ada uranium. Kita taruh. Ah di sini nih. Kita pajang di sini ya. Kita pajang di sini guys. Ya bang bang, bikin bang. Kita pajang di situ. Tadi aku mau lihat studinya apa ya. Oh ini benar. Wah ternyata orang yang menstudy golden cube ini atau berinteraksi dengan ini itu bakal kena kayak efek kecanduan gitu guys. Pantesan tadi gua lihat nih. Kalian lihat nggak? Tuh ada cube interest 30%. Kalau dia nggak berinteraksi dengan cube, dia bakal stres kayaknya gitu deh. Oke kita taruh yuk. Ah ada nih golden cube. Nah tuh udah di kamarnya si punyanya dia ya. Aduh. Loh teman-teman, hilang loh pompa yang di sini. Wah kacau ini guys. Padahal udah mau kelar tadi. Kayaknya kehancur ya. Gak tau nih siapa yang ngancurin. Iya nih. Aduh kocak banget. Ya udah taruh lagi satu. Bakal lama lagi tuh. Aduh. Tapi kita coba nih. Apakah udah bisa? Oh belum bisa semuanya ya. Masih separuh sebagian. Kok tetap gak bisa guys. Padahal ini kan udah kesedot tuh. Oh iya kok gak bisa ya. Apa harus di ini dulu? Oh harus di ini dulu kayaknya. Konstruk dulu. Eh tetap gak bisa guys. Oh, I see. Ini kemarin kita ngebangun bridge. Remove dulu. Oke. Nah, hehe. Baru bisa harusnya. Oke, tuh bisa tuh. Akhirnya ya, kita udah mengganti menjadi yang dari slit. Sekarang saatnya gua ini ya. Gua bakal tutup bagian-bagian yang kebuka kayak gini, guys. Yang ini udah gua tutup, yang bawah udah. Nanti mereka masuk dari mana ya? Ini kasian banget sih, hewan-hewan pasti kena ya. Kalau mau bikin tembok ke sini jauh banget dan nggak bisa guys. Ada rawa nggak bisa. Ya udah kita teknik sebelumnya aja ya dari sini ya. Dari situ aja lah. Ini mending dikasih pintu deh. Tuh begitu aja kita kasih pintu. Udah aku tutup ya kecuali yang ini. Nah di sini aku mau bikin tempat nanam aja guys. Tapi belum bisa semuanya. Udah kita bikin segini dulu. Tuh tanam apa ya? Strawberry. Oke boleh strawberry ya. Kita tanam strawberry. Di sini juga nih kita kasih tempat nanam.
Nih kita tambang aja nih. Main, main. Ini nggak bisa ditutup ya guys. Soalnya generatornya bakal panas kalau ditutup. Nah gitu guys. Jadi kebun kita ada yang di dalam kotak, dalam rumah ya. Segini, segini. Kita bikin tanamnya sampai segini. Ini tanam apa teman-teman? Ayo. Oh, bikin ini dong. Nih untuk bikin bir. Oh, belum ini. Belum di research. Ya udah kita kesini dulu yuk. Nanti aku bikin tempat bir di sini ya. Jadi ini strawberry. Ini untuk bikin bir. Nanti masih ada spot di sini nih. Aku pengen tanamin lagi ya. Tapi kita sedot dulu. Kita sedot dulu guys. Oh tidak, di sini nggak ada penyedotnya guys. Bikin lagi lah. Bikin lagi ya satu ya. Bentar banget loh. Udah kelar. Gara-gara kita pakai si skillnya tadi ya, skill serum. Ayo bikin dulu fermenting barrelnya di sini, 3 biji. Terus di mana untuk bikin ini ya, brewery. Brewery-nya di mana guys? Di sini ya? Udah boleh di situ. Kurang nggak? Ini kurang nggak? Kalau kurang tuh, gua tambahin tuh segitu. Sama ini kita bikin shelf untuk naruh bir. Nah, birnya kita taruh di ruang ini. Sini guys, taruh dua sini guys. Untuk bir ya, untuk bir ya. No, teman-teman, ini gara-gara sihatnya study ini, dia jadi terduplikat loh. Iya nih, aku harusnya ya matiin orang-orang itu, jangan ini, jangan sembarang study. Iya, aku lupa guys, matiin dulu ya. Paling yang pingin study itu yang ini aja nih, kayak si dark light aja ya. Ini nih dark light yang satunya mana? Nah ini nih. Jadi ada yang satu dark study dan satu yang research. Mereka berdua aja lah, yang lain gak usah. Makanya duplikat guys. Nih duplikat jadinya kan. Ada satu kasur lagi boleh. Aduh ya udah, kita suruh apa ya dia ya? Suruh bersih-bersih aja guys. Dah gini aja, kocak banget ini. Makin banyak nih. Kayaknya aku perlu tambah lagi ini. Tapi kita udah ada ini ya, ada strawberry ya. Oh ya gak apa-apa guys, udah ada strawberry sama bir nanti. Berarti growing boleh ya, growing. Growingnya dua ya. Dua. Oke, yang ini sudah full. Tuh, udah full ya guys. Kita hancurin. Gak usah lagi. Yang ini juga ya. Oh iya, ini udah juga. Oke, hancurin. Yang ini berarti bisa dong. Bisa di-expand dong. Kok gak bisa? Oh, ini batu guys. Berarti gini, ada caranya. Nih, kalian bisa gunakan soil. Ini dari mod ya. Tuh, kita bisa mengubah batu menjadi tanah ya. Nah, udah guys. Ini. Oh, kurang satu. Bisa kayak gini. Kurang satu ya tanaman stroberinya. Guys, kita satu lagi ya. Void propagation lagi yuk. Tersisa 5 lagi nih. Boleh lah ya satu lagi. Void propagation lagi. Oke. Guys, semoga entity-nya nggak sulit-sulit ya. Tadi kan nggak ada thread apapun ya, cuma golden cube doang. Nih. Bentar, ini masih di study kan? Masih ongoing ya. Oh, udah ready. Bang, kamu mana yang terobsesi sama cube? Ini, kamu coba ini dulu. Study lagi. Siapa tahu ketemu sesuatu yang baru. Oh, ini yang baru, guys. Wah, guys. Plus bit emergent. Oke, kayaknya ini mirip yang sebelumnya ya, yang kecil. Nah, yang kecil ini yang muncul dari tanah. Tapi kan nggak sampai kayak feed gate ini. Oke, begitu. Menarik sekali. Oke, bener nih, aku udah ngumpul ya. Kumpul aja di sini, kecuali Dennis. Astaga, banyak banget, guys. Oh iya, goalnya di ini aja. Gue baru tau gini ya. Nggak usah di draft. Nah, dia otomatis, guys. Baru sadar aku gitu ya caranya ya. Pakai serum. Dah mati itu Dennis. Stres dia, guys.
Gak usah. Kamu gak usah. Ini Hanshin kok gak pakai senjata ya? Ah, kocak lah. Di mana sih senjatanya? Oke, senjatanya dipakai sama ini. Sama golnya. Tuh, balik dulu tuh. Ambil senjata tuh. Aku akan muter. Kita selamatin ya. Rescue guys. Mumpung dia terdistract. Ayo, rescue dulu. Nggak keluar lagi ya. Aman. Bisa. Ini nih. Dia mau ngejar ini. Bunuh ini bang. Oke, aman. Ada lagi yang masih hidup? Gak ada ya. Kita finishing dulu. Guys, ternyata si Hashnya itu udah mulai kena penyakit lagi ya. Penyakit yang duplikat kayak kemarin. Jadi bukan hanya satu orang nih, dua orangnya kena. Gua coba ini nih, unnatural healing. Akhirnya muncul lagi tentakel. Kayaknya yang ini bakal muncul lagi deh nanti ya. Pas gua healing. Oke lah, gak apa-apa ya. Jadi ada tiga nih nanti. Tiga orang yang bakal ada tentakel guys. Guys, segini dulu untuk gameplay di Remote Anomaly ya. Kita udah menemukan dua entity baru lagi nih. Ada yang namanya Golden Cube. Belum tahu fungsinya apa, masih di study teman-teman. Tapi yang jelas, orang yang berinteraksi sama dia bakal kecanduan guys. Dan satunya lagi, ada Pit Gate. Ini bisa kita masukin guys. Tapi nanti dulu ya, gue bakal siap-siap dulu guys. Nanti kita bakal masuk ke sini ya. Kira-kira ada apa sih di dalam sini? Gitu ya. Sampai ketemu.